saya akan menjelaskan cara mengkoneksikan printer Bluetooth Blueprint Lite 58 dengan aplikasi Blueprint POS. Pertama-tama adalah kita harus koneksikan dulu antara Bluetooth tablet dengan Bluetooth dari printer. Kita masuk ke setting, lalu kita cari Bluetooth. Kemudian kita koneksikan device-nya. Untuk nama Bluetooth dari Blueprint 58 adalah RPP02N. Jika ada permintaan PIN untuk pairing, kita isi 0-nya 4 kali. Jika sudah, kita klik OK. Setelah terkoneksi, maka selanjutnya kita masuk ke aplikasi Blueprint POS. Kemudian, kita cari printer. Lalu, kita koneksikan printer LED 58-nya. Jika sudah, maka kita kembali dan menuju tab transaksi. Lalu, pilih menu dan bayar. Ketika transaksi selesai, maka printer secara otomatis akan bekerja. Blueprint POS, jualan tanpa ribet.